yang lain aja yang benar-benar emang benar-benar harus prosedurnya tuh yang jarang parkir segala macam. Saya bukan mencari target, kita target dalam artian targetnya dalam artian di jalanan apa bahu jalan itu dipergunakan untuk kepentingan bersama. Pengemudi satu ini tak terima kendaraan yang diparkirnya terderek oleh petugas gabungan Dinas Perhubungan Jakarta Barat dan Kepolisian Sektor Kebon Jeruk pada razia parkir liar di kawasan Kebon Jeruk Kamis siang. Pelanggar yang diketahui adalah pengemudi kendaraan online bahkan sempat cekcok dengan petugas. Ia lontarkan berbagai alasan untuk menghindari tilang. Petugas pun tetap menindak tegas, kendaraan pengemudi tersebut diderek karena parkir di bahu jalan. Selama ini di jalan ini banyak digunakan, disalahgunakan untuk tempat parkir liar. Alhamdulillah hari ini kita sudah banyak melakukan, aduh sudah 9 mobil yang ditilang ada... 5, ditilang 5, 9 kita tarik. Kita hanya ingin memberikan efek jerah kepada masyarakat. Total ada 9 mobil yang diderek petugas dalam razia kali ini, sedangkan 5 mobil lainnya ditilang. Tindakan ini untuk memberikan efek jerah bagi pengendara yang kerap parkir liar. Ginanjar Hanggarawan melaporkan untuk NET.